وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Nah, manusia ini kan sebut apabila Allah Ta'ala bagi akramahu kemuliaan pangkat wa na'amahu ni'mah harta benda banyak fayaqulu maka dia pun ngatok sedar dia kata mana Rabbi akraman hei Tuhan aku ni nak memuliakan aku semua lah. Nah, aku walaupun tak semayang macam orang lain aku semayang hari raya ya tahun dua kali semayang lain pun aku tak semayang aku sibuk bisnes. Nah, tapi Allah Ta'ala tak ada masalah. Nah, aku nego, aku bisnes, si aku tak apa, 70,000-10,000. Nah, tengok Tuhan sayang aku. Mutu pokok-pokok, hidup pernah ada kita, ada pergi mengaji di masjid. Miskin pun dulu. Tuhan tak sayang kamu. Gawalnya, dia cakap. Payaku, Rabbi, akraman. Dia kata Tuhan sayang aku. Nah, wa amma idza ibtala. Maka bila orang itu manusia itu Allah Ta'ala bala, ujikan atas dia. Nah, faqadara alaihi rizqu. Nah, sebaik rezeki dia. Nah, makan pun kai pagi, makan pagi, kai petang, makan petang. Nah, kai malam tak kai-kai. Tak ada orang beli dah tengah malam. Tutup petang dulu. Nah, maka dia pun kata apa dia miskin. Allah Ta'ala uji dia kemiskinan. Fayaqul rabbi ahanan Allah Tuhan ini nak hina ke aku ni. Nah, walahana hakikat kanlah tidak begitu. Tidak kata mu miskin harta dunia Tuhan bagi sepik rezeki Tuhan hina mu. Tidak kata Tuhan bagi kamu dua apa ini belia nah harta mu. Tak tahu siapa dia sedekah harapan pergi mana tak tahu bagi sedekah kamu. Orang kamu ni Tuhan saya tidak juga. Nah, nak orang panggil ukuran banyak Allah Ta'ala sayang tak sayang ini ialah pilih kita. Mana? Kita gimu apa Allah Ta'ala bagi ini sebetulnya apa rasa pada? Sakit Allah Ta'ala bagi. Nah, jadi kenapa pula rasa? Kalau Allah Ta'ala bagi sakit kita duduk nak berkata Tuhan Allah tolong lah Tuhan apa yang bagi kita melalui nak aku sakit bobel-bobel ngepek. Nah, rasa betul lagi. Nah, Tuhan bagi sehat tak yang Tuhan sama-sama sehat, makan dulu, sama benci bubuk, panggil gas ke dulu, baru tahu sakit. Pedih tak ada, sakit dulu hati. Oh, baru tahu sakit. Nah, dah sakit, mau Tuhan, kenapa mau Tuhan, aku semuanya cukup, kenapa mau sakit, malam. Tak pakai mana, kita nanti hampir dosa. Nah, dah mengumpak sama ke Tuhan. Nah, dah mencari sama ke Tuhan. Dah semuka buruk sama ke Tuhan. Maka segala pemberian Allah Ta'ala pada kita ini tidak dipanggil nikmat, bahkan dipanggil nikmat. Nah, nikmat. Apa nikmat? Allah Ta'ala bagi pemberian Allah, tapi Allah Ta'ala buat himpun dosa kita di akhirat. Walaupun kita banyak pakak ini, tapi untuk nek tebak hati lagi kita di akhirat. Untuk dakwah tadi, Tuhan bagi ilmu banyak. Nah, Tuhan bagi ilmu sijil jala-jala. Nah, tapi ilmu yang kita dapat itu bukan nikmat, tapi nikmat. Yang ini Allah Ta'ala bagi pemberian Allah, kita tidak diampung dosa kita. Dapat isteri, nah, orang lain seorang takut dia pak sekali bin. Nah, dapat orang yang tidak kemana, semuanya properti anak dan suri takut-takut. Nah, mungkin, mata celah orang yang lopak ke rambut, dering lagi, dosa gampang. Nah, Allahu Akbar. Ada yang bagaimana apa? Bayar bagi pemberian Allah, tapi tidak apa dosa. Anak orang lain macam persoalan dua tak susahnya lah. Nah, pergi pisau sana, pergi pisau sini, pergi mungkin, 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 mungkin. Akak enjin situ, akak enjin sini. Baru boleh seorang. Allah dia yang boleh. 15 ekor, kau pun barang kau sekali. Itu yang raya ke? Itu makna nekmat tu lah. Tidak lagi. Kalau kita tak percaya orang panggil kuruskan nikmat yang Allah Ta'ala bagi nikmat kita dipanggil nikmat. Nikmat dipanggil nikmat. Nah, anak ada pula ekor apa? Sekor-sekor. Toyu. Nah, sekor-sekor toyu, sekor. Bukannya. Nah, toyu, sekor, pocong, sekor, mopak lah mau malam. Nah, berpik lah mau tiap malam. Mopak lah mau tiap malam. Nah, makanya dia apa orang panggil itu? Nikmat. Maka sebab itu pemberian Allah Ta'ala itu belum dikatakan nikmat,
ini ampun dosa. Maka sebab kita tidak disuruh minta semata-mata benda. Nah, kena kata ya Allah, bini, ya Allah, nak bini, nak bini, nak bini, nak bini, nak bini, nak bini, tapi kau pun jangan ada dia. Nah, kau bini pun ada bini, tapi tidak soleh. Ya Allah, nak anak, ya Allah, aku kuah duduk seorang dengan bini aku, dengan suami aku, ya Allah, aku nak anak, nak anak, Allah, aku pula yang kau, kau tahu juga saya kuat. Nah, balik kat itu. Bantu Tuhan Nabi suruh kita, mata benda itu dengan manfaat dia sekali. Nah, itu apa? Isteri solehah, anak soleh solehah, dan harta yang halal, ilmu yang manfaat. Dan kata ilmu boleh ya, ilmu boleh boleh. Tapi tak ada manfaat. Oh, nah atau yang panggil nikmat, bukan nikmat lah. Baik.